Hai semuanya, kembali lagi di konten halu aku. Terima kasih buat yang udah nonton konten haluku waktu itu. Dan sekarang alhamdulillah konten halunya udah puluhan ribu yang nonton. Dan aku buat lagi karena aku tahu banyak dari kalian yang gagal juga ngilangin background dari video yang kalian buat. Jadi kan gak mulus lagi. Nah di sini aku mau kasih tips and trick juga buat kalian supaya kalian gak gagal waktu ngedit. Nah salah satunya aku kasih rekomendasi buat kalian, tanpa green screen kalian bisa pakai tembok, tapi temboknya yang polos gitu dan nggak boleh ada motifnya. Dan temboknya tuh warnanya jangan sama kayak warna kulit kalian. Misal kulit kalian kuning langsat, kalian jangan pakai tembok yang warna kuning. Terus jangan pakai tembok warna ungu karena itu bakal kedeteksi sama mirip kayak warna kulit, jadi nanti muka kalian bisa ikut hilang. Terus jangan sama kayak warna baju, misal warna baju kalian biru terus kalian pakai temboknya yang biru, jadi temboknya itu harus kontras, bisa hitam juga gak apa-apa, cuman kalau udah hitam kerudungnya tuh jangan hitam. Dan aku saranin kalau kalian yang punya tembok hijau, bersyukurlah karena itu hampir mirip kayak green screen, jadi otomatis bakal lebih mudah buat kalian ngeditnya. Nah terus selanjutnya ini penting banget ya buat kalian, cahayanya itu benar-benar harus kalau bisa dari depan kalian atau dari atas ini. Cahayanya itu benar-benar sama kanan antara kirinya, jadi nggak ada bayang-bayang di sini gitu loh. Jadi sininya juga bisa hilang dan tanpa sisa. Itu saran dari aku karena benar-benar kalau sekarang kan aku mau buat contoh videonya itu pakai ring light ya guys, karena aku ambil udah punya ring. Nah itu ring lightnya kan di depan gitu, terus kameranya di sini, jadi cahayanya tuh yang masuk sama kanan antara kiri, jadi kayak terangnya itu sama, jadi kayak aku pakai green screen gitu loh. Tembok pun juga kebetulan adalah hijau, terus diedit tuh jadi lebih gampang. Oke, sekarang kalian bisa juga lihat proses ngeditnya kayak yang di sini. Kalau ada pertanyaan yang mau ditanyain, kalian bisa komentar juga ya. Dan masih banyak banget konten halu yang bakal aku buat, jenisnya juga beda-beda, nggak cuma kayak gini aja. So jangan lupa subscribe channel ini. Nah untuk bahannya kalian bisa cari di TikTok sendiri atau ini loh biasanya akun yang sering buat bahan-bahan video halu ini, kalian aku rekomendasiin karena ini banyak ya. Itu ada Chunlou, terus Taeyong, ada Jisung, Haechan, Mark, terus ini aku ngambil Jaemin ya. Oke, caranya itu kalian klik ini tanda panah, terus salin tautan dulu. Kalau kalian nggak mau ada watermarknya, kan terus kalian download dulu di Play Store kalau belum punya ya. Judulnya itu TikTok Downloader. Tuh kan ada banyak, cuman coba aja yang ini bisa. Yang ini kalau punya aku yang ini. Terus langsung buka aja kalau udah punya. Terus ini di bagian paste link and download. Nah, udah otomatis ke paste. Terus kalian klik download aja. Nah, ini nanti kalau udah 100%. Oke, kalau udah kalian bisa download aplikasi VN ini. Atau kalau udah punya ya tinggal buka aja. Pokoknya aku menyarankan itu VN aja karena VN tuh nggak cuman hijau, latarnya bisa putih, bisa hitam juga tetap bisa, asal tuh warnanya tuh kayak satu warna gitu, nggak aneh-aneh. Nanti tinggal ditembak aja. Terus ke new project. Oke, di sini aku pakai videonya yang tadi Jaemin. Tapi di akunya nanti videonya terserah ya, karena kayaknya aku nyoba yang video Jaemin itu kok nggak pas karena ada bayangan di sisi aku gitu loh, jadi bayangannya tuh nggak hilang. Karena ini juga kayak untung-untungan sih sebenarnya, cuman kalau pakai latar hijau emang kebanyakan gampang. Jadi kalian kalau mau record mending pagi karena ada cahaya langsung gitu. Terus aku mau pakai ini, itu sebenarnya aku buat pakai Haruto, cuman ya ngeditnya pakai Jaemin aja nggak apa-apa. Yang penting kan cara ngeditnya, karena banyak yang belum paham gitu loh di video sebelumnya. Terus kita tuh crop dulu aja, di mirror dulu, di crop gini kayak yang ini aja yang cuman ya segini aja. Ini kan kanan kiri sama ya warnanya,
kalian bisa geser-geser gitu, ada tanda chroma. Tapi kalau kalian mau chroma, kalian harus klik video kalian dulu di chroma. Nah, terus nah itu kan dindingnya langsung hilang. Emang masih ada kayak ijo-ijonya kan, sedikit bayang-bayang gitu. Tapi kalau pakai ijo itu gampang hilang. Saran aku sebenarnya pakai putih juga bisa kok, guys. Tapi ya enggak semua, enggak belum tentu juga sih sebenarnya. Tapi waktu itu aku pakai putih berhasil. Terus kalian bisa crop juga videonya Jamin. Bisa gini. Nah, gini. Terus kalian juga bisa kasih efek nih di sini di FX. Di sini terus filter. Pakai yang adjust aja biar kalian tuh bisa. Nah ini kan sini kan ada kabur gitu. Terus nah, diatur-atur aja. Nah ini tuh sebenarnya nggak terlalu susah kok. Kalau ada hal yang mau kalian tanyain, kalian bisa itu ya, komen aja. Setelah pasin kayak gini, nanti hasil jadi beberapa editanku. Kalau bisa itu juga kameranya itu pakai tripod, jadi nggak goyang-goyang. Ini aku kan di itu sama adikku gitu loh, jadi nggak gitu. Yang penting hilang. Pokoknya kalau nggak hitam, putih, itu warnanya hijau. Oke, segitu aja. Nanti save-nya bisa diekspor langsung.